Kelik, kita siap-siap berangkat ya. Baik, Pak. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan ada pembelajaran yang seru sekali loh melalui Klik Din Bapak hari ini. Kita akan ada pembelajaran BBM subsidi, kata sambung, dan cara menghitung waktu tempuh. Pasti seru. Makanya kalian juga harus semangat dan fokus ya. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Dan ayo kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan hari ini. Amin. Yuk berangkat sekarang. Yuk. Teman-teman, cerita yang baru kakak baca ini menarik sekali loh. Mau nggak kakak ceritain? Oke, kakak akan ceritain deh untuk kalian. Judulnya, Menjemput Rezeki Bersama Bapak. Cerita ini mengisahkan tentang Kelik dan Bapak yang mau mengunjungi rumah salah satu pelanggan bapaknya Kelik. Bapak Kelik itu punya sebuah bengkel las bernama Bengkel Barokah. Nah, kalau lagi nggak sekolah, Kelik itu suka membantu Bapak di bengkel. Kata Bapak, "Kamu bisa belajar banyak di bengkel, Kelik. Belajar disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Jadi, Bapak tidak akan melarang kamu kalau kamu mau membantu. Asal belajarnya tetap rajin ya. Begitu pesan Bapak suatu kali. Tentu, Kelik pun menyanggupi. Lagian, menurut Kelik, bekerja membantu Bapak itu banyak ilmunya. Yang bahkan kebanyakan berhubungan dengan pelajaran sekolah. Contohnya, seperti hari itu. Bapak mengajak Kelik untuk pergi ke rumah seorang pelanggan untuk mengukur jendela yang mau dipasang teralis. Sudah siap semua, Lik? Tanya Bapak sambil mengenakan topinya. Kelik pun mengangguk. Kelik mengeluarkan peralatan yang harus dibawa. Sudah siap, Pak. Buku katalog desain teralis dan meteran sudah Kelik siapkan. Jawab Kelik membuat Bapak tersenyum. Kelik terlihat sangat bersemangat. Karena biasanya Kelik hanya memperhatikan pekerja Bapak saja di bengkel. Hanya sesekali Bapak meminta Kelik melakukan tugas sederhana. Dan sesekali Bapak mengajak Kelik ke rumah pelanggan untuk mengukur atau memasang pesanan. Karena itu, jika diajak Bapak pergi seperti sekarang, Kelik merasa senang sekali. Tidak mau terlambat, mereka pun bergegas berangkat naik mobil Bapak. Seneng ya, udah lama gak jalan-jalan. Iya, Pak. Kita isi bensin dulu ya. Ini udah mau habis bensinnya. Subsidi ku apa tuh, Pak? Oh, subsidi. Itu artinya bantuan pemerintah. Jadi, BBM bersubsidi adalah bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah, Li. Maka harganya lebih murah. Oh, ngono. Terus, subsidi ini buat semua orang nggak, Pak? Jelas enggak. Yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi itu adalah pengusaha kecil seperti Bapakmu ini, kemudian petani, pedagang, angkutan umum, nelayan, dan itu yang untuk pelayanan masyarakat gitu. Pelayanan masyarakat? Iya, Li, seperti truk pemadam kebakaran, kemudian sama truk sampah. Oh, mana? Terus, kenapa mobil pribadi itu boleh, Pak? Mungkin mobil itu punya stiker khusus, Lik. Jadi, dia berhak juga mendapatkan BBM bersubsidi. Tentunya, semua pom bensin harus mematuhi peraturan ini, Li. Karena kalau ada pom bensin yang ketahuan menjual bahan bakar bersubsidi ini kepada yang tidak berhak, pasti akan kena sanksi. Tentunya, masyarakat juga harus patuh ya, Pak? Tentu dong, ya. Sekarang giliran kita isi bensin. Yuk, kita jemput rezeki bersama. Thank you.
Macet ya, Pak? Telat nggak kita? Ya, enggak sih. Makanya kita tadi berangkat 2 jam sebelumnya, biar nggak telat. Pak, ini ya? Kek lagi baca cerita. Bak itu apa toh? Kalimatnya gimana? Anggi dan Budi pergi ke rumah Tito yang begitu megah bak sebuah istana. Oh, itu artinya seperti atau bagaikan gitu. Jelaskan dong, Pak. Klik belum paham. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa mencatat ya. Jadi, bak itu di dalam kalimat adalah kata sambung. Kata sambung itu adalah kata yang menghubungkan antar frasa atau kalimat. Oh, ngono. Iya, banyak macamnya. Kata sambung itu dibagi menjadi dua. Kata sambung pemiripan, kemudian kata sambung pertentangan, ya. Nah, kata sambung pemiripan itu sendiri ada tiga. Yang pertama, bak tadi. Contohnya, wajah kakak beradik itu begitu mirip bak pinang dibelah dua. Oh, ngono. Ya. Mirip artinya dengan seperti ya, Pak? Nah, betul. Kata sambung yang kedua adalah seperti. Nah, coba karena kamu ngerti, kamu yang bikin contohnya, Li. Ibu sangat lembut, seperti kapas. Oke, pinter kamu, Li. Nah, yang ketiga adalah bagaikan. Contohnya, matanya bulat bagaikan sepasang bola pingpong. Oh, ngono. Jadi, kata sambung pemiripan ada tiga. Bak, seperti, dan bagaikan. Kalau yang pertentangan ada apa saja, Pak? Oh, yang pertama itu tetapi. Ini gampang nih. Klik mau coba nggak? Klik ingin buru-buru sampai, tetapi... Tapi apa? Coba. Tetapi jalanan macet sekali. Itu betul. Kamu pinter, Li. Wah, benar tuh. Nah, yang kedua ada sedangkan. Contohnya, ibu membuat jus, sedangkan bapak menyiapkan gelas. Dan yang ketiga itu namun. Contohnya seperti ini. Jarak rumah dan sekolah Kelik cukup jauh. Namun, Kelik tidak pernah terlambat ke sekolah. Oh, ngono. Kelik mengerti, Pak. Jadi, kalau kata penghubung pertentangan, itu ada tiga. Tetapi, sedangkan, dan namun. Oh iya, Li. Kita istirahat sebentar ya. Bapak haus nih. Mau cari minum dulu. Oke, Pak.
Oke, udah sampai. Kita turun dulu. Bemo ya? Oh iya benar. Emang kamu belum pernah lihat Bemo ya, Li? Belum, Pak. Cuma lihat internet aja. Emang sih, Bemo sudah jarang sekali terlihat di Kota Jakarta. Karena sejak tahun 2017, pemerintah sudah melarang Bemo untuk beroperasi sebagai angkutan umum karena dianggap sudah tidak aman lagi. Bedanya sama bajai apa, Pak? Mirip sih, sama-sama roda 3, tapi model belakang Bemo itu terbuka. Nah, Klik sudah tahu kan sekarang kalau roda Bemo itu ada 3. Sekarang Bapak mau kasih pertanyaan nih. Di sini ada 8 buah Bemo. Berapa jumlah keseluruhan roda dari 8 buah Bemo itu? Klik tahu, Pak. Kalau teman-teman tahu tidak? Berapa banyaknya roda dari 8 Bemo? Ya, benar. Jawabannya adalah 24 roda Bemo. 3 roda Bemo dikali 8 Bemo sama dengan 24 roda Bemo. Kalian pinter-pinter. Nah, diminum lagi ya, Li. Tapi Pak, bahan bakarnya Bemo bensin juga ya? Iya sih, benar bensin. Sama seperti mobil kita. Tapi, seperti yang Bapak bilang tadi, Bemo sudah banyak tak terpakai. Selain tidak aman, makin banyak alat transportasi lain yang lebih canggih. Hemat waktu dan tenaga. Bahan bakar penggerak mesinnya pun berbeda-beda. Bapak kasih contoh alat transportasi darat yang lain ya. Yang pertama, sepeda motor. Bahan bakarnya bensin. Terus, mobil. Bahan bakarnya apa, Li? Bensin, Pak. Iya, betul. Selain bensin, ada juga mobil yang menggunakan bahan bakar solar. Seperti kereta api diesel yang menggunakan bahan bakar solar untuk menggerakkan mesinnya. Tapi sekarang demi menghemat sumber daya minyak, ada beberapa transportasi yang sudah menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak mesinnya. Seperti mobil listrik, kemudian sepeda motor listrik, dan kereta api listrik. Oh, ngono. Jadi alat transportasi itu macam-macam ya, Pak, bahan bakarnya? Iya, Li. Bemo sama mobil kita, siapa yang lebih cepat? Ya, lebih cepat mobil kita dong. Bemo itu kan mesinnya pakai mesin sepeda motor. Ya, paling kecepatan maksimalnya cuma 65 km per jam. Berarti kalau tadi kita naik Bemo, bisa-bisa telat ya, Pak? Bisa aja kamu, Li. Tapi kamu udah tahu tuh cara menghitung waktu perjalanan. Untuk cari waktu tempuh, caranya jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Contohnya, misal kecepatan rata-rata Bemo itu 50 km per jam dan jarak yang ditempuh itu 300 km, berarti waktu tempuhnya? Jaraknya 300 km dibagi kecepatan Bemo 50 km per jam. Jadi jawabannya adalah 6 jam. Pinter kamu, Link. Nah, kalau udah mengerti, Bapak coba kasih soal lagi ya. Teman-teman kali di rumah harus juga coba ya. Coba catat soalnya dulu. Keluarga Pak Asep, keluarga Pak Muis, dan keluarga Pak Dodo akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka semua berangkat jam 6 pagi. Jarak ke kampung halaman keluarga Pak Asep 120 km dengan kecepatan rata-rata motor yang digunakannya 40 km per jam.
Kalau keluarga Pak Muis, jaraknya 175 km dan menggunakan mobil yang kecepatan rata-ratanya 70 km per jam. Sedangkan Pak Dodo naik kereta api yang kecepatan rata-ratanya 150 km per jam dengan jarak 700 km. Dari stasiun kereta, keluarga Pak Dodo melanjutkan perjalanan sejauh 25 km dengan bis yang kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Berapa lama waktu yang mereka tempuh dan pukul berapa mereka sampai di rumah kampung halaman masing-masing. Nah, coba dikerjakan ya teman-teman. Kalau sudah selesai, minta guru, kakak, atau orang tua kalian untuk mengecek hasilnya. Selamat mencoba. Nah, pekerjaan sudah menanti. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Besok kita mau kemana lagi, Pak? Loh, kamu mau ikut lagi? Iya, Pak. Kalau Klik lagi libur dan Bapak ada kerjaan di luar, Klik ikut ya. Setuju. Asal kamu rajin belajarnya ya. Pasti. Yuk, jalan sekarang. Jangan lupa HP-nya. Begitulah kisah perjalanan Klik dalam menjemput rezeki bersama Bapak. Bagi Klik, perjalanan kali itu memberi banyak pengetahuan. Klik bisa belajar tentang BBM subsidi dan orang-orang yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Klik juga jadi mengenal macam-macam bahan bakar alat transportasi darat, juga bisa belajar menghitung waktu tempuh sebuah perjalanan. Kalau kalian jeli, kalian bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kalian, kan? Makanya, terus semangat belajar dan asah keingintahuan kalian untuk dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, karena waktu belajar kita sudah habis, kakak sekarang pamit dulu. Kita ketemu lagi lain waktu, oke? Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Dadah!